The real man used for wheel drive. Kok bikin judulnya motocar plug? Ini benar-benar plug terbaik sepanjang masa, nggak boleh masuk ke dalam kita. Woi! Yo, what's up guys? Gua sekarang mau OTW ke mana ya? Nggak tahu gua ini OTW kemana. Mau main guys, main-main bareng divisi baru, bareng dan serunya kan, dan David dan gua berempat, ada 4 motor di sini. Nah, gua pakai motornya Hendrik di sana dan kamera gua burik bentar. Oke, gua sekarang mau main freestyle guys, jarang-jarang kan, mumpung gua lagi slow juga. Kita sekarang mau OTW ke Hamosena kalau nggak salah. Mau OTW ke Hamosena, lihat nanti di sana bakalan gimana keseruannya. Gua lama banget nggak pegang motor, sekalinya pegang motor Hendrik. Dan tadi pegang sedikit di sini, lihat tangan gua berdarah, lumayan dalam ini. Nggak tahu deh bakalan gimana nih. Ini udah kering sih alhamdulillah. Tadi kenanya jam berapa ya? 4 jam sebelum sekarang. 4 jam yang lalu maksudnya. Oke. Sekarang kita mau OTW. Ini motor Hendrik gua pinjem. Hendrik itu Sabatix, timnya David. Sana David Jope di sana. Pakai tas terbaik sepanjang masa di standar produk, bajunya juga standar produk. Oh. Makasih Bang Bobby, sama, produknya bagus. Oh, oke, sama-sama. Oh, waduh. Waduh. Ini ada motornya Gan di depan. Nah, ini motornya David, ini sering gua pakai juga di sini. Oke, dan ini ada motornya Danis Karunia, Scorpio Legend ini. Yang 4 kaliper itu loh, guys. Nah. Ini bakal seru, gua yakin. Dan gua di belakang dulu karena di depan ada keluarganya Bapak Sultan kita. Jadi kita di belakang sambil gimana rasanya duduk di atas ini. Dan jalanannya aman dan mudah-mudahan nggak hujan guys. Soalnya kalau hujan basah kan. Main sih tetap main tapi pasti basah gitu. Dan ini masih duduk-duduk ceria. Oke, ada Gan sudah beres. Jangan lupa beli. Waduh, standar produk juga ini. Itu gratis loh. Halo. Kembali lagi di channel kita yang Special Wear, jadi antara cetar membana. Sos, divisi baru. Oke, sekarang kita OTW. Oke, si ada Justin Bieber, waduh. Oh, standar produknya, oh, anjir, gua malah gue yang nggak pakai kalau gitu ya. Iya, standar produk. Oke, yuk. Hah? Oh iya, tim resah, jaketnya ditasih kalau punya aku. Ah, mana sudah? Sudah. Yuk, siapa yang di belakang ini? Bobby di belakang. Jangan kesana, aku di sana. Oh, aku dulu. Iya, maaf. Oke. Gue ini di motornya Bobby Sunrider, asik. Ini Vixen enak banget guys, Vixennya Hendrik. Kapomula deh. Tin, tukang mana? Tekan sini jero. Tin, belakang Tin. Tekan sini jero. Oke yuk Kapom, mobilnya harus full tank ya soalnya. Kapom, ngisian solar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanggar peraturan Pit sebenarnya Pit kan? Ya, ini nggak boleh ya? Kecuali kita pakai helm. Pakai helm? Ya. Oh helm ada sih ya? Ada. Okay. Motor naik mobil. Waduh, ini mobil ginian enak nih. Ini pecinta mobil ginian apa sih kelebihannya mobil double cabin itu? The real man use four wheel drive. Aja. Tapi ini serasa naik kuda ya? Iya, ini serasa naik kuda. Ini ajolan. Oh. Ini emang kayak gini, emang gini. Oke. Mobilnya karena baik. Baik itu. Berarti motor kok tinggal pernah gua gitu ya terima. Oh, ada mobil apaan ya, Pak? Ini guys, jangan ditiru guys. Gua juga jarang-jarang mumpung di sini, mumpung di Majalaya, mumpung ada mobil four wheel drive katanya tadi. Jauh. Waduh. Waduh. Oke. Anjay. Oke okay guys, terasa riding ini ya, dan ini lumayan jauh. Ini perjalanan sekitar 7 jam perjalanan ke Radu gitu, Ben. 7 jam, kuat ya? Oh, kuat lah. Kuat. Waduh, ngempul apa yang ngempul? Solar. Oh, solar. Solaria. The real man US. Oh, real. Oh, diesel. Oh, diesel. Lu siapa, David? Katanya guys, the real man use diesel. Jadi untuk yang bukan diesel, boleh hujat di bawah. Berarti yang pakai motor dari mesinnya kompresor diesel juga ya? Iya, diesel juga. Welcome back with me, saudara-saudara.
Ini gue kayaknya mau ngoceh-ngoceh aja, jadi kita nge-vlog kayak motovlog gitu kan. Motovlognya itu motor naik-naik mobil. Gue di atasnya. Motocarplog berarti. Motocarplog, anjir keren tuh. Iya, gue bikin judulnya Motocarplog, anjir keren ya. Motocarplog, anjir bener lah. Oke. Wow. Ini lumayan juga sensasinya. Aduh, 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 aduh. Ini mudah-mudahan gak bikin macet. Nah ini udah semi-semi hujan dan kita ini mau freestyle guys, nanti next video mungkin ya mau freestyle dan kayaknya hujan, dan kalau hujan kita ya main aja. Kalau hujan gue pasti hujan-hujanan pakai hero yang satu lagi, tapi pasti tetap seru, nonton aja. Oke, okay. Main air, kita main air, main basah-basahan, ada Lady Wash juga di sana. Yang kelihatan bajunya? Kita langsung ke Garut, berendam air panas. Oke, okay. Ya, nanti nahir lacanya ya. Nanti nahir lacanya. Yeay. Oke, tunggu aja guys. Dan by the way untuk untuk yang mau guys, by the way ini ada mobil double cabin, katanya Danis Karunia itu bisnis mobil double cabin, mau dijual-jualin. Iya, langsung aja. Siapa aja yang tahu mau mobil double cabin bisa hubungi saya. Nah, bisa. Soalnya mobilnya bagus-bagus dan harganya rekomen gitu guys. Di bawah harga rata-rata. Misalkan ini harganya 200 juta, dia jual 50 juta. Itu banyak banget. Iya, karena dia sultan ya. Dia sultan. Di bawah. Maksudnya enggak, tapi gua serius guys. Itu IG-nya di PC baru aja barangkali. Nanti gua kecipratan juga kan. Bilang aja kodenya Bobby Star Trader nanti gede ininya. Komisinya. Nanti gede potongannya. Oke, okay. Aduh. Oh. Ada tete di kiri. Aduh. Itu salah kini ngeri nonton bari ngopi. Udah ada yang nikahan juga tuh, tenda biru. Ada tenda biru. Jeje. Bener deh tenda biru. Ini by the way apa namanya? Kalau di jalanan ini jangan ya kalau gini-gini. Ya enggak boleh dah. Emangnya ya naon tanah? Jangan ya, jangan. Ya enggak boleh sih sebenarnya. Kalau ada orang naik ke atas yang gini gitu. Iya, enggak boleh. Kalau lagi mudik enggak apa-apa. Mudik enggak apa-apa. Mudik enggak apa-apa, saya sering naik trek mudik. Oh. Tapi kalau motor naik mobil begini boleh kan? Hujan, guys. Hujan apa? Kalau motor naik mobil seperti ini boleh. Oh, kan? Boleh dong. Asal peruntukannya kan ini mobil khusus untuk para penumpang ada, barang ada, the real main use double cabin. Aja. Oke. Okay. Guys, dan ini udah hujan sini. Gua kayak mau vlog guys, dan hujannya, aduh ada chicken. Hujannya udah turun gitu, jadi itu oke lah, ada bakso, oke. Aduh, apa itu? Jasin, Pak. Belanda di sini apa sih? Jasin mau naik. Dia ngumpet, lihat. Aduh. Ini soalnya perjanjiannya nggak boleh masuk ke dalam gitu, guys. Jadi ini benar-benar vlog terbaik sepanjang masa, nggak boleh masuk ke dalam. Kita selaku stunt rider harus tahan. Aduh, ini apa nih berarti nih? Kita ngait, spakbor. Oh. Oke, jadi spakbornya ngait yang berisik itu, kirain gua. Emang seperti itu, oke. Tin, bari talian, Tin, kuno. Coba, Tin. Yaudah guys, tungguin dulu. Ini sambil nge-vlog ceria gua. Untung aja hujannya nggak turun lagi. Mudah-mudahan nggak turun lagi. Ini udah bekas hujan tuh, jalannya basah. Aduh, ada anak-anak SMA, SMP. Woi, woi, woi. Dipajuin dong sama Gan-Gan. Waduh, aicer kaya dia sayang. Takut diguling. Kayaknya tarari is gitu yang masih lapo. Mereka pada santai gitu ya? Iya, udah biasa, saya baru pertama kali begini. Iya, mereka ini udah profile player, dan itu berisik, kena sepak bornya berat apa-apa? Itu barusan keinjek sepak bornya, jadi kena nabar. Oh, motor tapi itu pada? Bukan, itu sepak bor itu. Oh. Itu apanya, anhang. Anhang ya? Anhang. Aduh tuh, aduh pom. Berisik loh. Itu ban habis loh. Ban habis CKF. Ban habis loh kalau gitu guys, dengerin. Dengerin guys. Ini agak burnout. Kayak yang burnout. Oke, nah ini udah agak berhenti nih. Ban. Kumaha tuh? Apa udah dekat? Udah dekat kali ke raduknya. Dekat ke raduk itu, Pak. Tahu deh guys lah, bodo amat ya, mereka yang punya lah ya. Iya. Ya bodo amat lah kita. Pertama tadinya menyayangkan saja. Menyayangkan ya, banyak. Kan dia sultan. Iya sultan, jadi bodo amat. 200 juta dijual 50 juta. Waduh.
Ini gua kayak berang-berang kan sih guys, kumis lagi lebat. Ditutupin. Aduh. Wow. Wah, ada banyak ninja di jalan by the way. Oke, kayaknya udah guys. Mudah-mudahan terhibur. Langsung tunggu aja next vlognya berarti besok. Kita main-main di area hujan. Mudah-mudahan sih nggak hujan sih. Amin. Gimana itu? Udah betul itu? Aduh. Nah, bener langsung tuh. Yes. Oke. Okay. Akhirnya setelah kurnya udah bener lagi guys. Udah. Gua capek sebenarnya ngoceh-ngoceh terus. Ngoceh terus everyday. Jangan lupa subscribe channel gua. Jangan lupa follow Instagram gua, Bobby Sun Rider. Gua upload masih sehari 3 jam 10, jam 5 sore sampai jam 8 malam. Jadi stay tune aja. Oke okay, guys. Gua nih selesai pakai topi. Udah. Yaudah, kita meneruskan perjalanan. Intinya naik di atas mobil ginian enak sih. Serasa kembali ke masa-masa muda. Masa-masa muda. Gua anak-anak tuh kalau ke apa namanya? Dia mau minum enggak jadi. Jadi. Ini di sensor. Oh, sensor. Bukan sponsor. Bukan sponsor ya. Iya. Tutupin aja. Ya udah. Mau jarah gitu gua naik kolbak lah mobil bak kayak gitu guys. Kalian juga mungkin ngalamin. Kayak gini rasanya. Wow. Wow, goyang. Oke, segitu aja videonya. Thank you so much for watching. See you in the next video. Gua Bobby Stun Rider. Gue Javis Kope. Justin Danis Karunia. See you in my next video. Bye-bye.